Pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memuji Dia, menyembah Dia. Dan pada pagi hari ini kita mau bersyukur karena satu minggu Tuhan telah menyertai kita. Dan pada hari ini kita mau bersorak bagi Dia. Amin, saudara-saudara. Come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menangkalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Kau
Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia telah bangkit bagi kita. Dia menembus kesalahan kita dan dia membuat kita menang atas semua dosa-dosa kita. Dan pada hari ini, mari kita buka hati kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia. Kami menyembah-Mu.
Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kalau Bapak Ibu tidak ada, bisa ambil teh atau minuman yang lainnya. Intinya bahwa saudara mempersiapkan itu sebagai minuman yang dikonsekrasi, atau biskuit atau crackers. Mari Bapak Ibu saya bacakan dulu Yesaya 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya ke-27. Dikatakan, sebab aku telah terima daripadamu, itulah kutuliskan daripada Yesus Kristus pada malam dia diserahkan mengambil roti. Sudah itu dia mengucapkan syukur tersenyum dan memecah-mecahkannya dan berkata, pilih tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu kita melakukan hal ini, saudara, kita mau mengingat bahwa Yesus telah berkorban bagi kita. Demikian juga dia mengambil cawan, sudah makan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang merekod darahku, perbuatlah ini. Setiap kali engkau minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali engkau makan roti dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi hal yang kedua yang saya mau katakan bahwa kita menyatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali, Bapak Ibu. Dia akan menjemur kita di atas awan-awan, atau kalau kita meninggal, kita akan berjumpa juga dengan dia. Untuk itu mari sudah kita persiapkan. Dikatakan karena tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, bahwa sudah itu dia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita ambil waktu untuk menguji hati kita. Pada saat ini juga kita menguji, kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Kita ampun sama Tuhan untuk segala hal yang tidak berkenan selama sebulan, seminggu, atau apa juga. Mau sudah tertuduh, tapi ingatlah bahwa Tuhan lebih besar daripada hati kita yang menurut kita. Terima kasih ya Bapa, perjamuan kudus engkau sendiri Bapa, kau yang hadir. Kau mau datang dan mendekat dengan kami dan menjamah setiap kami. Pada saat ini juga, kami bersyukur kau telah melayakkan setiap kami. Ambil roti ini, kita yang terpecah-pecah dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, Tuhan satukan kembali, karena dia yang satu dipecah-pecahkan supaya kita terpecah-pecah bisa menjadi satu. Mari kita angkat roti ini, kita percaya di dalam Tuhan Yesus engkau hadir ya Bapa, pada saat menjamah setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami yang terpecah-pecah disatukan, tembok pemisah itu tadi hancurkan sehingga kami boleh satu di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi satu tubuh. Mari saudara kita makan roti ini. Mari persiapan anggur ini saudara. Tak terselami
mengetahui kehendak Bapanya. Tetapi kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita bisa mewarisi tahta kerajaan Allah. Tapi kita juga punya tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Kita bisa bekerja sama dengan Bapa kita untuk memperluas kerajaannya. Amin. Engkau mengangkat kami,
Engkau memindahkan kami dari jurang maut masuk ke dalam kerajaan-Mu yang ajaib. Maka itu terjadi sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami telah dibebaskan, kami telah ditebus, dan kami punya kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar perkenaan-Mu turun atas kami Tuhan. Your favor Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk sharing pada hari ini, untuk persembahan, saya akan ambil dari Matius 19, kisah mengenai seorang anak muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus. Anak muda ini dengan bersemangat, dia datang kepada Yesus, dia menanyakan, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Dia berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka Yesus pun menjawab, "Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua, kasihi sesama." Dan orang anak muda ini dengan yakin, dengan percaya diri, dia mengatakan kepada Yesus, "Saya sudah melakukannya sejak saya muda. Apalagi yang harus saya lakukan?" Dia berpikir bahwa perbuatan-perbuatan baik ini sudah cukup. Dia berharap kalau Tuhan Yesus akan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu. Kamu pasti akan mendapatkan hidup yang kekal." Tapi ternyata Tuhan Yesus menyebutkan ada satu lagi perbuatan baik yang harus ia lakukan, yang tidak akan dapat anak muda ini lakukan kalau dia tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kalau dia tidak mengasihi Yesus dengan melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus mengatakan pada anak muda ini, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Anak muda ini langsung kecewa. Dia yang sebelumnya begitu bersemangat, begitu dia mendengar jawaban Yesus, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa pergi dan sedih hatinya karena banyaklah hartanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan motivasi yang benar. Karena kita mengasihi Allah. Sehingga pada suatu saat kalau Roh Kudus berbicara dalam hati kita, meminta kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita, yang di luar kenyamanan kita, kita mau melakukannya karena kita mengasihi Allah. Pada saat ini, pada saat kita mau memberi, mari kita sama-sama berdoa dan kita percaya bahwa semua yang kita berikan itu tidak sia-sia karena kita memberikannya dengan kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami bisa memberi Bapa. Kami memberi bukan karena sekedar rutinitas Tuhan, karena kebiasaan Bapa. Kami memberi yang terbaik Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami. Berkatilah Bapa semua persembahan kami, semua persepuluhan kami Bapa, yang bisa memberkati Tuhan orang-orang yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami melalui gereja-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus. Joshua Winata di sini, senang untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya dan juga berdoa setiap saudara ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan dan di pelihara oleh Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar mengenai perkenaan Tuhan. Membuat saudara itu bisa naik ke atas. Perkenaan Tuhan itu memberikan Anda confidence, keyakinan. Perkenaan Tuhan juga itu memberikan Anda akses, pertolongan, baik itu dari malaikat ataupun dari manusia. Berkali-kali dalam kehidupan saya, lebih dari 10 kali itu mengalami perjumpaan hal-hal yang hebat di dalam waktu saya lagi traveling. Itu perkenaan Tuhan. Nah, kita perlu untuk menerima perkenaan Tuhan dengan iman. Dan bagaimana kita mengaktifkan iman kita? Itu dengan mendengarkan firman Tuhan, firman yang diurapi. Nah, khusus pada hari ini saya mau mengatakan mengenai mendeklarasikan tahun perkenaan. Dilihat daripada Lukas 4 ayat 18 sampai 19, izinkan saya membacakan ini kepada Bapak Ibu semua. Dikatakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan." Jadi ada orang-orang tertawan, bukan di dalam secara fisik dalam penjara,
tetapi dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam jiwanya. Dan ini waktu menerima kabar baik, maka dia bisa mengalami satu kelepasan yang luar biasa. Dan juga dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ada orang-orang yang tertindas, mengalami tindasan dari pimpinannya atau dari yang lain, dan itu perlu di-set free, dibebaskan. Oleh karena roh Tuhan Allah ada padaku, aku bisa menyampaikan kabar baik. Dan yang terakhir yang Yesus deklarasikan juga, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amplified Bible mengatakan, to declare the favorable year of the Lord. Nah, the favorable year itu tahun perkenan. Jadi tahun itu sudah yang Tuhan deklarasikan, bukan cuma sebentar, tapi selama tahun ini yang kita lewati itu ada perkenan Tuhan. Perkenan Tuhan membuat kita ini special treatment. Itu luar biasa. Nah, kata profusely abound itu artinya sangat berkelimpahan. Jadi bukan cuma sekedar ada. Ya, umpamanya kalau Anda ini pergi ke tempat minum teh, ya ada teh secangkir, dua cangkir. Tapi kalau kita kan bicara mengenai berkelimpahan, itu tehnya ada banyak, ya berbagai macam kettle, berbagai macam teapot, tehnya itu berbagai macam, seakan-akan seperti itu. Kalau Anda suka pergi makan ke restoran Padang ya, kalau restoran tertentu Anda deg-degan kalau hari itu datang, jangan-jangan makannya habis, seringkali kayak begitu ya. Tapi ibaratnya Anda datang ini, masih belum terjamah, ada banyak sekali. There's no lack. Nah, seperti itulah ya perkenaan Tuhan itu berkelimpahan dalam hidup kita. Nah, kita perlu mengenalinya, menyadarinya, dan hidup dalam perkenaan Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya mau katakan mengenai perkenaan Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita secara luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu bisa kelihatan bekerja secara terbuka ataupun kelihatannya bekerja di belakang layar. Nah, bekerja terbuka di depan mata kita, contohnya, kita doakan orang yang sakit dan orang itu langsung mengalami kesembuhan. Itu power encounter. Ya. Waktu orang itu datang ibadah ke gereja, bersama-sama menyembah Tuhan, dia bisa mengalami kelepasan, keringatan langsung pada saat itu. Tapi ada juga, dan seringkali yang saya lihat, Tuhan bekerja di belakang layar. Nah, dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan sukacita. Tapi juga saya mengatakan kadang-kadang Tuhan itu Jehovah sneaky. Maksudnya sneaky di sini, Tuhan itu bekerja seperti seakan-akan kayak memperangkap. Bukan kata memperangkap, seakan-akan Tuhan itu jahat. Tidak. Tapi Tuhan itu menarik kita sedemikian rupa, kita nggak tahu. Ya, seperti orang kejebur gitu. Ya. Tapi sebenarnya waktu dia kejebur, seberang itu ada berkat gitu, saudara. Kayak demikian. Nah, kita bisa melihat ya, Tuhan bekerja di belakang layar itu dalam kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf ini mengalami perkenaan Tuhan. Dalam Kejadian 37 ayat 3, bahwa ayahnya Yakub, ayah daripada Yusuf, itu memberikan Yusuf itu jubah yang maha indah. Bahasanya saya katakan rainbow color. Nah, dengan kata lain, itu Yusuf dianggap sebagai anak sulung, anak pertama. Nah, orang Israel mempunyai kebiasaan, anak sulung itu mendapatkan double portion, double blessing, berkat ganda. Padahal secara fisik, secara fakta, Yusuf bukanlah anak yang pertama. Jadi Yakub itu tetap mempunyai istri namanya Lea, kemudian baru istri yang kedua itu namanya Rahel. Nah, Yakub itu cinta Rahel, karena itu dia ingin sekali. Tapi ayah daripada Lea dan Rahel itu sangat licik, dibuatnya sedemikian rupa, sampai akhirnya dia mesti bekerja 14 tahun lebih baru dapat sama Rahel. Dan Rahel juga nggak langsung memberikan Yakub itu anak. Setelah cukup lama baru memberikan anak. Jadi waktu Yusuf dilahirkan daripada Rahel, istri yang dikasihinya, dianggap seakan-akan bahwa Yusuf itu adalah the firstborn, anak yang pertama. Itu sebabnya dia mengalami special treatment. Tapi hal ini membuat saudara-saudaranya yang lain, ya, 10 saudaranya yang lain itu benci, ada 12 semuanya, yang terakhir adalah Benyamin. Dan dalam Kejadian 37 dikatakan, Yusuf juga mempunyai mimpi. Nah, perkenaan Tuhan itu bekerja di belakang layar membuat mimpinya Yusuf itu digenapi. Demikian juga saudara. Percayalah bahwa kalau Anda mendapatkan mimpi dari Tuhan, itu hanya bukan sekedar bunga lagi tidur, saudara. Karena ada perkenan Tuhan yang bekerja di belakang layar, yang membuat semua segala hal itu bekerja bagi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu perkenan Tuhan, the favor of the Lord. Jadi bukan kebetulan orang Midian itu melewati tempat di mana Yusuf ditaruh di sumur, ya, dan dihianati, ya, dan dijual.
Saudara pernah dikhianati? Saudara belum pernah dijual ya, sama yang lain-lainnya. Tapi Yusuf ini dijual, ya. Dan itu bukan kebetulan, ya, dijual ke orang Midian, akhirnya dijual ke Mesir dan bekerja di tempat Potifar. Dan dia mengalami perkenan Tuhan di dalam Kejadian 39 dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Saudara mau kan apa yang dilakukan oleh saudara berhasil? Katakan amin. Saya juga mau. Ya, doa saya adalah apa yang saudara lakukan itu berhasil oleh karena perkenaan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf juga difitnah ya oleh kepada istri Potifar, dimasukkan dalam penjara, tapi kembali mengalami perkenan Tuhan. Meskipun dalam tempat dungeon ya, tempat yang gelap sekalipun, Tuhan bekerja di belakang layar, orang suka sama dia semuanya, dan dia bisa terjemahkan mimpi, juru makan dan juru minum. Ya, tapi kembali dilupakan ya. Sampai akhirnya Yusuf dipanggil ke Firaun. Dan saya mau katakan pada saat ini, satu jam perkenan dari Tuhan ketemu sama Firaun itu melewati semua pengalaman hidupnya Yusuf. Bapak Ibu, kalau kita mengalami perkenan Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan tuh bekerja sangat-sangat dahsyat. Saya sempat juga mengalami fitnahan ya. Satu hari waktu saya bekerja ya, saya dipanggil oleh direktur dan dia memberikan surat memutuskan pekerjaan, mem-PHK saya. Saya bengong di situ, sangat wow gitu, dan saya kumpulkan semua staff dan ada staff di situ yang nangis, ada staff juga yang marah, yang mau pukul direkturnya sebenarnya jangan. Karena direktur itu ada kuasa kegelapan yang bekerja di belakang itu. Dan waktu saya keluar dari tempat ruangan itu, saya dikawal malu seperti kayak orang kriminal dibawa sama satpam begitu, juga ambil dokumen segala macam, kunci mobil diambil. Dan saya pulang ke rumah itu ketemu sama istri, kamu kenapa? Saya baru di PHK. Ya. Ya. 6 bulan enggak terima gaji sudah. Jadi kalau saudara sekarang masuk bulan ke-4 PSBB, aduh pastor saya enggak ada income, enggak ada pendapatan. Saya juga melewati masa seperti itu. Ya. Bagaimana saya merasa pada saat itu harga diri saya hancur, enggak punya lagi. Ya. Tapi saya bersama dengan istri mendeklarasikan perkenaan Tuhan. Bahwa Tuhan bersama dengan kita. Suatu kita melihat diri kita, sebagaimana Tuhan melihat kita, ada perkenaan dalam hidup kita. Meskipun sulit, meskipun salah satu fakta yang berat dalam hidup itu, kalau kita gak punya uang, itu berat kayaknya ya. Mau melangkah keluar juga berat. Tapi kalau perkenaan Tuhan dalam hidup kita, saudara, tetap roh kita menyala-nyala dan mau melayani Tuhan. Bahkan pada masa-masa sulit seperti itu dalam kegelapan, gereja minta saya untuk memimpin retreat. It's not easy. Kalau kita lebay, kalau kita hanya menjalankan perasaan, oh, pastor gak tahu saya mengalami demikian. Tapi deklarasikanlah, percayalah bahwa perkenaan Tuhan ini yang melindungi kita seperti perisai. Membuat cerita jadi singkat, selama 6 bulan setelah saya mengalami masa-masa sulit, ya, perusahaan kembali memanggil dan saya diinstal kembali. Dan saya mendapatkan reward, saya mendapatkan upah. Ya, gaji saya naik 3 kali lipat. Jadi, no glory, ya, tidak ada kemuliaan tanpa ada pain dan penderitaan. Tapi perkenan Tuhan itu yang membantu kita melewati masa-masa lembah yang kelam. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau Anda saat sekarang ini mengalami masa-masa yang sulit, oh sepertinya sulit nih, masih berapa bulan lagi. Percaya dan deklarasikan. Katakan sama-sama deklarasi. Anda tahu kata deklarasi? Suatu kita punya four founding father, Bapak moyang kita yang telah mendeklarasikan negara kesatuan Republik Indonesia yang selama 350 tahun dijajah oleh Belanda, belum dengan Jepang, dan mereka mendeklarasikan, ya, kita punya bapak-bapak leluhur kita, bahwa pada hari ini 17 Agustus ya menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, itu mendeklarasikan. Nah, Bapak Ibu juga perlu mendeklarasikan perkenaan itu, bukan cuma ya Islam mono, no sudah. Kita mesti untuk dada kita tetegakan yang kepala kita seperti itu, percaya ada perkenaan Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu, sebagaimana terjadi dalam kehidupan Yusuf. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Dan yang kedua yang saya mau katakan juga bahwa Tuhan menaruh kita di tengah-tengah orang fasik. Nah, kita berpikir aduh alangkah enaknya kalau bekerja semuanya orang percaya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-32, Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Itu seumpama dengan biji sesawi yang ditaburkan di bumi, kemudian biji itu tumbuh dan melewati semua sayuran tanaman yang lain, bahkan biji sesawi itu berkembang tumbuh jadi pohon yang besar sehingga burung-burung di udara datang dan hingga padanya. Nah, Bapak Ibu, sengaja ditaruh di perusahaan ya, ada banyak orang yang belum kenal Tuhan, itu udah sengaja supaya perkenan Tuhan itu bisa bekerja.
Nah, perkenan Tuhan ditaruh dalam hal yang sukar apapun itu bisa menolong saudara, menarik saudara. Bahkan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Bapa, aku berdoa supaya mereka, murid-murid, jangan diambil tetapi dilindungi di bumi ini. Jadi kehendak Bapa, kehendak Yesus untuk saudara dan saya ada di bumi ini dan di tengah-tengah orang fasik. Karena di tengah kegelapan justru terang kita, terangnya Tuhan itu bertambah luar biasa. Mazmur 112 juga ayat yang keempat dikatakan bahwa terang itu muncul suatu saat lagi gelap. Nah, saya percaya itu terang apa itu pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita, perkenan Tuhan itu yang membuka jalan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa untuk setiap saudara mendeklarasikan, menyatakan. Nah, pada akhir daripada khotbah ini, saya akan mendorong setiap saudara mulai deklarasikan. Saudara deklarasikan itu nggak pelan-pelan sebenarnya. Saudara pernah baca orang deklarasi? Aku deklarasikan enggak, saudara? Aku deklarasikan, I declare, ya. Seperti kayak orang menikah dideklarasikan, ya. Aku deklarasikan, ya. Bapak dan ibu, ya. Jimmy, siapa yang menikah sebagai suami istri yang sah? Nggak pelan-pelan, ngomongnya, oh no, deklarasikan, ya. Itu suatu kebenaran yang kita ucapkan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Ingatlah bahwa perkenan Tuhan itu yang bisa bekerja baik secara terbuka ataupun di belakang layar. Kedua, perkenan Tuhan juga meskipun sudah tahu di tengah-tengah orang fasik, itu bisa membuat environment itu diubahkan dan saudara telah menjadi pengaruh yang besar di situ. Saya berdoa supaya the favorable year of the Lord, tahun perkenan Tuhan, di dalam tahun yang sulit seperti ini, itu nyata bagi setiap saudara. Tuhan memberkati. Saya mau mengajarkan setiap saudara, bapak, ibu untuk mengucapkan doa ini. Ini bukan soal mantra. Mantra itu adalah sesuatu yang kita ucapkan berulang-ulang tanpa ada arti. Tidak, saudara. Saya mau saudara ini mendapat pewahyuan dari setiap firman yang hidup dalam hidup saudara dan saudara deklarasikan. Karena dikatakan dalam Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan hidup olehnya. Apa itu menggemakan? Mengucapkannya berulang-ulang. Nah, waktu saudara mengambil keputusan untuk mengucapkan ini dalam kehidupan saudara dan kepada keluarga saudara dan keturunan saudara, nah, maka akan hidup olehnya. Dan ini perlu kita deklarasikan karena ada roh iman yang hidup dalam kehidupan saudara. Jadi mari saudara-saudara, kita berdoa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengalami perkenaan dari Tuhan. Bahwa aku adalah biji mata Allah, bahwa aku adalah objek daripada kasih-Nya. Pada saat ini juga, aku mendeklarasikan dengan iman bahwa aku melihat diriku sebagaimana Tuhan melihat aku. Tidak ada obstacle, tidak ada gangguan, tidak ada masalah yang dapat menghentikan aku. Apa yang orang katakan, pintu-pintu yang selama ini, pintu kesempatan tertutup, di dalam nama Tuhan Yesus, pintu itu terbuka sekarang. Ada peraturan-peraturan yang diubahkan. Ada rules, ada regulation yang diubahkan, ada hukum-hukum yang diubahkan. Sebagaimana terjadi kepada Ratu Esther, ada hukum yang diubahkan, itu juga terjadi kepada kehidupan saya, bahwa peraturan itu bisa diubahkan. Dan aku mengharapkan, sewaktu aku bangun di pagi hari, ada telepon yang akan masuk dalam hidupanku, dan aku diberkati. Aku melihat perkenaan Tuhan mengelilingi hidupku seperti perisai. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan memberkati aku dan keturunanku. Bahwa keturunanku akan perkasa di bumi ini. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahku. Pewahyuan dan pengertian ada pada saatku. Pada saat ini, meskipun ada kegelapan, ada terang Tuhan telah terbit atasku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik. Dan pada tahun ini juga, aku mengalami perkenaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa aku dimahkotai oleh hormat dan kemuliaan. Bahwa aku adalah kebenarannya Allah. Bahwa aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan aku mempunyai kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu dibukakan. Aku akan naik, tidak akan turun. Diberkati waktu aku masuk, diberkati waktu aku keluar. Bersatu jalan musuh menyerang aku, bertujuh jalan mereka meninggalkan aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku, sehingga malapetaka tidak menimpa aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang mendeklarasikan percaya katakan sama-sama, amin.
never.